收放自如，造就完美一击。撞击 DNA， 让我体内 E-Ready Run。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik lagi di channel ini. Era motor listrik di Indonesia pada tahun 2022 telah tiba dan membuat persaingan motor listrik itu semakin ketat dan banyak banget produsen yang masuk ke Indonesia ya. Jadi, produsen motor listrik kelas dunia berbondong-bondong memproduksi motor listrik guna memenuhi keinginan pasar di Indonesia. Suzuki salah satunya yang kini ikut menghadirkan motor listrik dan ini sangat gua tunggu-tunggu banget gitu. Nah, salah satu produk yang menarik dari Suzuki adalah motor listrik yang diberi nama E-Ready. Harga motor listrik Suzuki E-Ready lebih murah dari motor Matic milik pabrikan dunia yang ada di Indonesia ya, pabrikan dunia. Ya itu udah pasti jelas lah, Yamaha dan Honda yang ada di Indonesia. Motor listrik ini memiliki dimensinya lebih kecil, namun motor ini sudah pakai fitur-fitur baru yang lebih canggih dan modern. Sebut saja lampu depannya LED, speedometer full digital, dan juga bagasi yang cukup luas di bawah jok. Suzuki E-Ready ini pun sudah pakai mode riding, jadi udah ada mode ridingnya. Mungkin biasanya sih ada 3 mode ya, termasuk tombol boost. Apa nih tombol boost? Nah ini tombol apa nih? Ini tombol apa nih bosnya? Tombol nos kah? Jadi tombol boost ini diperkirakan untuk menambah akselerasi spontan di saat dipakai riding. Ya kayak ini kali ya, kayak ACG gitu ya. Yang menarik dari skuter listrik Suzuki ini adalah baterainya ya guys, yang memiliki 3 metode pengisian. Nah apa saja sih? Pertama, dengan cara mencoloknya di rumah. Ini apa sih? Yalah. Yang kedua, dengan membawa baterai portable seperti power bank yang nantinya bisa disimpan di bagasi sebagai tenaga baterai tambahan. Oh, berarti bisa 2 baterai dong. Ya. Dan metode ketiga adalah dengan mengisinya di stasiun pengisian khusus, tapi kabarnya saat ini untuk motor ini belum tersedia fasilitasnya. Jadi mungkin ini kayak swappable ya. Dan Suzuki apa ya? Suzuki menawarkan metode pengisian yang menarik gitu, yang diiklankan ini bahwa menjadi menarik buat mereka, tapi ini kok biasa banget gitu, yang lain juga bisa. Nah di sini juga dituliskan spesifikasi Suzuki E-Ready, baterainya udah baterai Turner lithium portable sama seperti yang lainnya, kapasitasnya 48 volt, dan power maksimalnya itu di 1350 watt atau 750 watt. Kecepatan maksimalnya si motor ini itu cuman mampu di angka 45 km per jam. Terus ada garansi baterainya juga, garansi baterainya itu 30 km atau 3 tahun lah ya. Dan waktu pengisiannya ini cukup lumayan cepat ya guys, waktu pengisian dari 0 ke 100 nya ini membutuhkan waktu sekitar 4 jam saja. Lumayan lah dibandingkan yang motor-motor yang lain, ini lebih cepat. Untuk bagian bagasi, bagasinya ini udah mampu menampung banyak barang, ini sekitar 15 liter. Ban depan dan belakang itu menggunakan ukuran 80/100, sama berarti ukurannya 10 inch. Nah, motor listrik Suzuki E-Ready ini diklaim bisa menempuh sejauh 60 km jaraknya ketika satu kali cas full.
Namun, dengan catatan, yang ditunggangi oleh rider dengan berat badannya ini sekitar 55 kg dan dengan kecepatan konstan 33 km per jam. Aduh, ini banyak syaratnya ya Suzuki ya. Selain itu, pengetesan motor listrik ini bisa melaju sejauh 50 kg ini dengan pengendara 75 kg berat badannya. Jadi kemungkinan ya nggak harus 55 kg ya guys. Oke guys, nggak banyak informasi lagi yang gue dapet dari Suzuki e-Ready ini. Tapi yang setelah gue jabarin, sebenarnya motor ini dibilang biasa aja. Nggak ada yang spesial gitu ya. Oke, terakhir deh. Terakhir kita ngomongin tentang harga. Pihak Suzuki Taiwan menjual sepeda motor listrik pertama Suzuki ini dengan harga 23,8 juta guys. Jadi motor ini sebenarnya udah ada di Taiwan ya guys, dengan harga 23,8 juta. Nah, kita tunggu aja apakah Suzuki mau bersaing motor listriknya di Indonesia dengan angka 23,8 jutaan, tapi kalau di Indonesia sih harusnya bakal jadi lebih mahal lagi, guys. Oke, kita tunggu aja lah ya. Oke guys, jadi segitu aja dulu video untuk kali ini, dan terima kasih yang udah menonton, dan see you di next video. Bye-bye. Hey, I got something, something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain, but hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling, you keep struggling. Bitch, I'm humbling, keep mumbling. I'll keep doubling, you keep bluffing. You've got nothing, I'll keep hustling. I've seen a lot of people who don't know what thirst is. I've had a taste of evil and tried to cure the sickness, but I just keep my head down and focus on the facts. I'm setting down gravel while you just follow the path. I'll lead them into battle while you're just too scared to act.